Halo, selamat siang guys. Kembali lagi bersama channel Jaya Solusi Teknik, tempat di mana kita akan review, unboxing segala macam perkakas, alat teknik, ya, maupun mau itu hand tool, mau itu power tool. Kita akan bahas satu persatu sebisa mungkin. Oke, di sini Mimin punya satu barang yang paling umum digunakan oleh pemotong ataupun mekanik-mekanik ya, maupun itu teknisi. Alat ini alat paling umum yang paling sering digunakan, yaitu gerinda. Di sini kita punya gerinda merek Dolis, tipenya BA730. Sekarang bisa lihat BA730, kemasannya rapi ya guys, memakai warna dasar dari kardus itu sendiri. 720 watt, lumayan besar ini wattnya. Dolis, nah, saya lihatkan dulu keliling dusnya. Di sini distributor memberikan garansi guys 2 tahun resmi ya, tapi tetap syarat dan ketentuan berlaku. Garansi 2 tahun. 720 watt. Gerinda ini menghasilkan rotary sampai 12.000 RPM, di mana itu termasuk kencang. Ya. Hanya saja ini tidak ada variable speed guys. Tidak ada variable speed. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita langsung buka apa aja kelengkapannya. Yuk. Oke, yang pertama langsung kita dihadapkan dengan mesinnya sendiri. Ya. Mesin. Plastiknya, nah ini dia Dolis BA730 720 watt. Kalian bisa lihat ya, 720 watt, 12.000 RPM standar ya, gerinda 4 in. Ini penguncinya. Desainnya elegan guys menurut saya. Enggak terlalu besar ya, enggak terlalu gemuk. Pegangannya enak. Switchnya di belakang. Ya, bukan di samping atau di atas, switchnya di belakang. Kabel. Nah, ini pendinginnya guys. Ini bisa kalian tarik. Nah, ini ya, kalau saya bilang sih untuk pemanis lah ya. Ini bisa kalian keluarkan, kalian cuci. Kalau ini ada debu, ya, ini kan semacam penyaring. Nah, ini masukin ini aja. Oke, mesin, saya taruh sini dulu. Oke, lanjut, isi di dalamnya ada handle. Mengunci disk gerinda ya, standar bawaan pabrik umumnya, semua gerinda ada juga, covernya juga ada untuk melindungi dari percikan api, biasanya digunakan untuk melindungi mata ataupun yang lainnya. Oke. Kemudian saya terusin dulu. Oke, ada buku manual, instruksinya ya. Kemudian kartu garansi 2 tahun Dolis.
Oke, langsung aja ke mesinnya. BA730 memiliki desain ergonomis, handle yang enak dipegang, ya. Untuk ukuran 4 in standar gerinda, ya. Merek Dolis. BA730. Ya, dengan variasi saringan warna kuning bisa ditarik, bisa dilepaskan. Menurut saya sih ini desainnya paling oke, guys. Karena apa? Warnanya. Mimin secara pribadi suka warna hitam. Jadi kalau disuruh pilih, ya gerinda secara umum, Mimin akan pilih gerinda ini, Dolis, karena warnanya hitam. Untuk secara torsi, ya power, semuanya rata-rata umumnya sama semua. Hanya saja ini wattnya lebih besar. Rata-rata biasanya gerinda kan sekitar 500 watt ke atas ya. Tapi ini 720 watt. Dolis BA730. Menurut saya sih wattnya besar pasti menghasilkan torsi yang besar pula. Watt besar, kekuatannya pasti besar. BA730. Untuk secara harga ini range-nya antara sekitar 300 ribuan lah ya. Tapi tidak sampai 500 ribu. Ini murah kok. Untuk rumah tangga oke, okay. Untuk perbengkelan sangat oke, okay, ya. Untuk workshop besi sangat oke, okay. Desainnya oke, okay. Warna hitam, biasanya kalau warna hitam tidak terlalu terlihat kotor. Tidak terlalu terlihat kotor. Bodinya biasa sama ya, plastik pada umumnya. Untuk kepalanya dia udah ini besi, bahan metal kuat. Desainnya aja sih yang kelihatan rapi ya guys. Ini menurut Mimin pribadi ya. Oke, langsung tanpa lama-lama kita langsung coba dulu nyalanya seperti apa. Sebentar. Kita coba ya guys. Kencang, super kencang, 12.000 RPM dengan watt 720. Oke banget ini. Buat motong keramik, motong besi, oke. Motong baja ringan, oke. Desain ergonomis, cocok. Buat yang nggak suka ribet-ribet ya, yang nggak suka body terlalu besar. Cuman ini menurut saya sih agak berat sedikit ya, ketimbang merek lainnya. Saya kurang tahu juga apakah mungkin bahan dalamnya yang memiliki kualitas yang lebih bagus, mungkin saja ya, metalnya, mungkin bahannya ya, kepadatannya mungkin, saya kurang tahu. Hanya saja yang saya rasa ini lebih berat ketimbang gerinda yang lainnya. Nah ini guys, di sini kalian bisa lihat, ini ada instruksi untuk penyaring kuning tadi bisa dilepaskan untuk membersihkan ya secara berkala dari debu-debu. Kelihatannya oke okay banget ya, desainnya oke, okay. Dolis BA730 gerinda ergonomis, mutunya bagus. Oke, okay, sekian dari saya untuk review dan unboxing dari Dolis BA730. Saya harap kalian suka, saya harap kalian mengerti. Kalau belum ada yang mengerti, bisa komen di bawah. Jangan lupa tetap subscribe channel Jaya Solusi Teknik ya, bunyikan lonceng, juga like video ini, bagikan ke teman-teman supaya teman-teman juga mengerti, teman-teman juga bisa menambah wawasan, kita saling belajar sambil sharing dan diskusi bersama. Oke, sekian, terima kasih.